Ini ada TV Polytron mati total. Kita coba bongkar, semoga bisa berhasil. Belum kita cek listriknya, saya mau coba cek ini karena kelihatan busem. Ini ya, ini putus bisa diakibatkan ada yang konslet di arah ini ya. Kita coba cek dulu satu-satu. Ya, yes, sebelum kita coba cek dengan tegangan, saya mau coba langsung cek MOSFET-nya. Nah, ini konslet ya. 000. Ini konslet. Kalau ini konslet, untuk coba kita ganti MOSFET-nya dulu ya. Kita coba cek diodanya. Ini karena MOSFET-nya mungkin ya. Oke, coba kita copot dulu MOSFET-nya. Oke, setelah MOSFET kita lepas tadi konslet ya. Ini konslet. Sekarang kita coba cek diodanya ya. Nah, ini ada yang konslet satu. Si bagus. Ini ya, dua. Oke, coba kita cek dua dioda ini. Oke, kita cek dari dua dioda tadi ya. Oke, untuk yang ini konslet. Oh, yang ini juga konslet ya. Dua-duanya konslet semua. Untuk yang ini masih bagus. Di penyebab FET-nya ini konslet ya, diakibatkan diawali dengan dioda ini. Ini ya untuk tipe MOSFET-nya yang saya ganti. Nah, ini dia. Oke, sudah kita pasang semua. Oh, ada yang ketinggalan. Ini belum saya ganti ya. Nih, sampai hitam. Kita bisa ganti pakai selera, anu ya, pakai soket, pakai helai tembaga. Thank you.
Kita bisa pakai 1, 2, 3, 4 ya, 4 kawat dan cukup. Ini ya, ingat ya, yang dikasih tenol hanya ujungnya aja, karena kalau tengahnya kena tenol nanti nilai ampernya akan berubah. Mudah bergaul serta tak bisa pulang ke rumah, juga mengalirkan kesedihan pada kereta yang terawat sang adik tercinta ketika Laura hanya bisa pasrah terbaring di tempat tidur akibat lumpuh. Oke, kita coba. Ini kita coba ya. Ini positif. Kita cek ada outputnya nggak ya? Ini langsung diklik. Jadi ini masih ada yang konslet ya. Kita coba cek lagi. Oke, karena fan-nya juga kurang. Tadi ada dioda sini konslet 1. Terus ini kita pakai gacun 3 kabel. Itu yang merah dapat drain-nya. Ini ya. Drain MOSFET, yang hitam ini dapat minusnya elko atau main, yang biru dapat kaki nomor 4 optocoupler. Seperti ini ya, yang biru dan hitam bisa nyala, tapi untuk test point tadi lupa untuk direkam ya. Tapi untuk tegangan ada 12 volt dan 5 volt.